semua. Selamat kembali lagi ke Masa Bercerita. Saya Ashikin, seorang pustakawan dari NLB. Untuk Masa Bercerita hari ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Ikan yang Boleh Terbang. Ayo kita mula. Cerita ini bermula dengan Pak Ali dan Mak Siti. Mereka menetap di sebuah rumah yang kecil. Ini rumah mereka. Oleh kerana rumah mereka sangat kecil, hanya terdapat satu jendela sahaja. Itu jendelanya. Pak Ali dan Mak Siti juga menetap berdekatan dengan sebuah tasik. Tasiknya besar. Lihat tu. Dan berhampiran dengan tasik ini pula, terdapat jiran-jiran mereka. Dan mereka menetap di sini. Dan juga bersebelahan di sini. Jadi, apabila jiran-jiran mereka ingin ke tasik, mereka akan mengikuti jalan yang ini dan juga yang ini. Mak Siti pun gemar ke tasik juga. Bukan sahaja terdapat banyak binatang, tetapi dia ke tasik untuk mengambil air. Dan untuk ke tasik, Mak Siti akan mengambil jalan yang ini. Apabila dia ingin pulang, dia mengambil jalan yang ini pula. Pada satu hari, sedang Mak Siti berjalan-jalan di tasik, dia terlihat beberapa ekor ikan. Dan ikannya kelihatan sebegini. Lihat tu. Banyak kan ikan-ikan? Bukan ikan sahaja tau yang ada di dalam tasik ini. Terdapat burung angsa juga. Ya, kelihatan sebegini. Keesokan harinya, apabila Mak Siti pergi ke tasik lagi, tiba-tiba dia terlihat sesuatu yang aneh. Dia terlihat ikan-ikan di dalam tasik ini berterbangan. Sebegitu. Oleh kerana ia aneh sangat, Mak Siti pun memanggil dan meneriak ke Pak Ali supaya melihat ikan-ikan yang terbang itu. Lalu dia menjerit, "Ali! Ali!" Pak Ali pun hairan. Lalu dia keluar dan membuka tingkap untuk melihat apa yang sedang berlaku di luar. Dia melambai-lambai tangannya untuk memanggil Mak Siti. Lalu dia bilang kepada Mak Siti, "Mak Siti, itu bukan ikanlah yang terbang, itu burung." Tamat sudah cerita kita pada hari ini. Tetapi, dapatkah adik-adik lihat seekor jenis burung yang lain? Siapa yang dapat teka jenis burung ini? Bolehlah komen di bawah. Itu sahaja buat Masa Bercerita pada hari ini. Semoga kita berjumpa di masa cerita yang lain. Selamat tinggal!